13. Okey, okey, sini tepi sangat. Ha. Ada Ami pun. Ha. 13 ke 14? Ini berapa tadi? Last tadi nombor berapa? Nombor berapa tadi? Berapa? 13 ke 14? Kejap, kejap. Ini nombor berapa tadi? 12. 12. Oh, 13 orang lah. Betul tak 13? Ha, 13 orang. Anak-anak kita. Kita nak cerita sikit. Kita nak tarbiah sikit pasal anak. Mereka ni adalah anak lelaki. Dan mereka ni adalah generasi kita. Dan mereka ni lah juga di masa akan datang akan menjadi pemimpin. Okey. Menjadi pembimbing. Dan menjadi suami kepada seorang perempuan. Jadi tanggungjawab mereka ni terlalu besar. Jadi pada tuan-tuan dan perempuan, saya nasihatkan kita sama-sama sayangi anak kita, kasihi mereka, bimbing mereka di tempat yang betul. Dan anak-anak semua kena dengar cakap mak ayah. Ha? Boleh ke? Ha, kalau nak pergi mana-mana, mesti cakap dengan mak. Ha, kuat sikit dengan mesti cakap dengan mak. Ha, itu dia. Jadi ini kisah anak-anak kita. Kalau kat sini ni macam tak macam terlalu sempit. Okey, boleh kita guna stage atas kah? Boleh lah. Okey, anak-anak semua ni atas. Ha, sini sini macam macam tak muat. Ah, ha, itu confident sikit. Ha, naik atas tu. Ha. Ha, tu dia. Ha, jangan belakang sangat. Sini sikit. Ha, tapi sebelum kita nak tanya, uncle nak tanya dulu nama masing-masing. Ni nama siapa? Pendek panggil apa? Panggil abang ke? Arif ke apa ke? Amin. Amin umur berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Ha, ini nama siapa? Dek K. Wuih, tu dia. Dia marah apa ni? Dek K. Umur berapa tahun? Dua lah. Ha? Ke depan sikit. Ha? Ha? Lapan. Lapan tahun. Dia nak abad derjah dua. Ha. Okey, jangan salah faham tuan-tuan. Ha? Ini nama siapa? Muzaffar. Muzaffar. Muzaffar umur berapa tahun? Dua. Dua tahun? Derjah dua? Oh, derjah dua ni nampak juga dia derjah dua. Dia umur 8 tahun. Okey, Muzaffar umur 8 tahun. Ini Abang Sadu. Abang Sadu nama siapa? Faizul Hakimi. Panggil? Faizul. Faizul umur berapa tahun? 8. 8 tahun. Ini 8 lah, 8. Nampak dia Sadu angkat besi tu. Ha. Nanti Abang pun jadi macam tu juga. Kena training, boleh tak? Ha. Okey, ini nama siapa? Nama Duha. Ha, Duha, masya-Allah hebat nama hang. Umur berapa tahun? 10. 10 tahun. Ya, kah hang ni? Hang banding dengan Sado. Cuba Sado. Ini 8 tahun, 10 tahun. Ha. Betul ke 10 tahun ni? Eh, dah jawab apa? Oh, dia jam 4 tuan-tuan, dia kecil ya. Ha. Saya percaya ni dia mesti orang kuat lari punya ni. Abang siapa nama? Azhar Fahmiz. Nama pendek? Azhar. Azhar, umur berapa tahun? 7 tahun lah. Ha? Oh, 7 tahun, no, Azhar pun tinggi lah. Ha. Eh, ini apa muka sama? Adik-beradik kah? Ha? Tak? Oh, macam sama je. Ni abang umur berapa tahun? 5. Nama siapa? Ajay. 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 Ajik. Ajik.
Oh, Aidil lah. Ha, ini. Abang nama siapa? Muhammad Ali Razim. Nama bini? Alif. Alif, Alif. Umur berapa tahun? 9. 9 tahun, okey. Ini abang? Nama saya Syafi'i. Nama Syafi'i? Panggil Syafi'i ke? Ha? Sahmi. Sahmi umur berapa tahun? 11 tahun. Ini mesti kenal. Ini anak cikgu. Ha, oh, nama siapa? Haziq. Ha, umur berapa tahun? 10 tahun. Kamu datang sini, ayah ada tak? Oh, ada. Dah siap pakai baju Pokemon pula. Macam nak tidur pula kamu ni. Ini nama siapa? Amirul. Amirul umur berapa tahun? 11 tahun. Oh, so Amirul pun satu juga. Ini nama siapa? Hamzah. Hamzah umur berapa tahun? 12 tahun. Ya ke? Sama aja tinggi. Ini nama siapa encik? Abdullah. Ha? Abdullah Zakir. Ini apa? Abdullah. Abdullah? Apa tu Abdullah? Adira? Abdullah. Apa? Siapa nama dia? Agila. Tak tahu nak sebut apa. Nama apa? Cuba sebut betul-betul. A. G. A G. R. A. R. A. G. Apula? Eh, pakcik dia tak pandai nak eja dah. Panjang sangat nama dia. Panggil nama pendek lah, nama pendek. Adalah. Agra. Oh, Agra. Umur berapa tahun Agra? 10 tahun. Okey, tuan-tuan. Okey, rapat sikit nak sini. Kumpul sini. Kita nak jemput si Kicap. Kicap. Papa cakap. Oh, Kicap. Mana dia? Kicap. Ha, mari sini. Si itu siapa? Kok? Alam mana? Ha, Mustafa. Hello. Ustaz Don. Ustaz Don. Ha. Apa wei Ustaz Don dah mari sini? Ha? Ustaz mana? Ya, Ustaz. Abang nak start. Ustaz baru nak start. Ha, tak boleh start. Eh, apa abang? Belum. Kita ada game untuk depa. Ha, cantik, nah, cantik. Kita ada game. Okey. Okey, minta maaf lah ni belum sampai kah? Bang. Assalamualaikum tuan. Bang, salam. Salam. Baiklah, dia takut. Dia takut dia sayang abang dia tu. Tak. Uncle pinjam ya bang. Apa dia? Ni yang kita minta tolong kerjasama yang mana yang depan saya, yang depan ni. Kita minta tolong duduk sebab area tu tak nak ni. Oh, tak boleh nak detect mic. Okey, minta tolong tuan-tuan eh. Duduk pun tak apa. Duduk tak apa. Jangan nangis dik, jangan nangis nak. Pinjam abang jasad nak. Eh, tambah nangis lah budak tu. Jaga. Menangis dah. Oh, kesian dia sayang abang dia. Tengoklah adik dia. Dia sayang abang dia. Pinjam jasad dia. Kenapa? Hey, astagfirullahaladzim. Bos tu mana? Bos, hey. Bang, sabar bang. Dia ni kadang-kadang dia ni kadang-kadang dia bukan boleh. Okey tuan-tuan, kita tunggu, kita saksikan. Sementara ada adik tu dia menangis, abang dia kena atas ni pula. Okey, kita tengok anak-anak kita, keluarkan anak-anak kita. Okey. Saya tak nak cakap apa dia buat. Okey, saya nak bincang dengan dia orang, minta kebenaran sekejap, nah. Okey, mari sini. Nak semua kumpul sini. Kumpul. Mari sini. Macam itu lah. Macam itu. Ha, ada sekali dekat Napoh kan tu. Dekat RTC tu dia buat macam ni juga. Ha. Tengok lah. Ha, area tu.
Bang, gelok abang. Tidur. Tidur abang, saya pergi gerok. Dah boleh tidur. Abang kebersih sangat sedap. Mari sini. Kita ada apa?